Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Aurelia Mahira. Saya Rajwa Zahra. Saya Alma Syata Mulia. Kami dari SMP Tekunya Arifati Bilmual School, Banda Aceh. Kami salah satu dari tim finalis Ki Hajar STEM tahun 2021 yang mewakili Provinsi Aceh. Anak-anak, memang dengan bertambahnya penduduk dunia, kita tidak bisa menolak fakta bahwa memang volume sampah juga meningkat. Ya, pada akhirnya sampah plastik menumpuk di mana-mana. Dan ya, tapi kita tidak perlu khawatir, karena memang sampai saat ini sudah begitu banyak inovasi dikembangkan untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik. Misalnya di sini kalian bisa lihat ada inovasi dikembangkan di mana plastik diubah menjadi bahan baku pembuat jalan. Ada juga dibuat kerajinan tangan, bahkan menariknya teman-teman itu bisa diubah menjadi bahan bakar minyak. Astagfirullah, nama Tuhan, namanya apa? Apa kayaknya? Buang sampah sini kalian memaliknya apa? Tahu nggak, Mak? Tadi di sekolah, guru jelasin kalau misalnya plastik bisa diubah jadi minyak. Ulo, mana ada anak tepuh, anak patelon ini bisa jadi minyak? Gimana cara lah kayaknya bisa jadi minyak? Nih ya, bisa butin ya. Coba ubah nih jadi minyak. Oke. Eh, Keisha. Baba. Ngapain di sini? Enggak ada sih. Aku tadi bosan di masa mamaku. Tentang sampah. Padahal kan sudah dibilang sama guru, kalau misalnya sampah plastik bisa diubah menjadi minyak, tapi hal lagi patah. Gimana, Rah? Ada 3 sampah plastik yang sering kita jumpai. Yang pertama, ada botol plastik. Yang kedua, tempat makan styrofoam. Dan yang ketiga, botol sirup. Wah, kok berat masalah. Emang ada solusi alternatif untuk atasi masalah ini? Jelas, nah. Ada namanya teknologi Creosol yang dapat mengubah plastik menjadi siap pakai, menjadi ubin, dan yang paling menarik bisa menjadi minyak. Yaudah, yuk kita ke TPA. Capek juga aku dimarah sama mamaku terus. Yuk. Hari ini kami akan menjelaskan proses pirolisis sampah plastik menjadi bahan bakar sebagai alat alternatif pengolahan sampah plastik dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Alat-alat yang akan digunakan adalah presto, pipa tembaga, selang plastik, selang kompresor, toples plastik, klem pengikat, lem tembak, keran gas, kompor gas, ban dalam motor, Arduino, obeng, dan ember. Dan bahan-bahan yang akan digunakan adalah sampah plastik yang sudah dibersihkan, daun jeruk purut, es batu, dan air. Nah, sekarang mari kita rangkai alat-alatnya. Pertama-tama, kita sambungkan selang plastik ke presto. Lalu, kita masukkan pipa tembaga dengan 2 berukuran panjang dan 2 lainnya berukuran pendek. Lalu, kita sambungkan selang plastik dari presto ke pipa tembaga yang lebih panjang. Sedangkan pipa tembaga yang lebih pendek, kita sambungkan menggunakan selang plastik ke pipa tembaga yang lebih panjang. Nah, setelah kita rangkai, kita gunakan lem tembak untuk melekat di sini agar uap minyak tersebut tidak keluar. Selanjutnya, kita sambungkan selang plastik ke ban dalam motor. Untuk dapat mengetahui bahwa proses pirolisis telah selesai, kita dapat menggunakan Arduino. Arduino terdiri dari Arduino Uno, oil sensor, board, buzzer, kabel USB, LCD, dan I2C. Rangkaian ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah bahan bakar minyak telah terisi penuh atau tidak. Arduino juga dilengkapi dengan buzzer yang berfungsi untuk menjadi penanda bahwa proses pirolisis telah selesai.
Nah, selanjutnya kita akan memulai proses pilarisasi sampah plastiknya. Pertama-tama, masukkan sampah plastik yang sudah dibersihkan ke dalam presto. Setelah diisi air di dalam toples yang lebih besar, kita masukkan air es ke dalam ember. Lalu dimasukkan toples yang lebih kecil ke dalam ember tersebut. Selanjutnya, hidupkan kompor agar prestonya bekerja. Lalu kita tunggu kurang lebih 30 menit. Pirolisis adalah proses fisika kimia di mana plastik dipanaskan dalam temperatur yang tinggi, biasanya di atas 400 derajat Celcius tanpa oksigen, sehingga plastik meleleh dan berubah menjadi gas. Hal ini bisa kita lihat pada uap pada selang yang dihasilkan oleh presto. Nah, pada proses ini, rantai panjang hidrokarbon plastik terpotong menjadi rantai pendek. Proses pemanasan oleh presto yaitu proses sublimasi dari padat atau sampah plastik menjadi gas atau uap. Akan dilanjutkan dengan proses kondensasi dari gas atau uap menjadi cair atau bahan bakar minyak. Gas antara yang dihasilkan dari proses pirolisis bersifat racun dan toksin, sehingga diperlukan ban motor yang telah disambungkan untuk menyimpan hasil gas sementara agar tidak terhirup dan membahayakan kita. Gas ini akan dikeluarkan melalui pipa kompresor dan akhirnya bisa dikeluarkan melalui keran gas. Gas ini kemudian bisa digunakan untuk alat pembakaran. Sedangkan hasil utama proses pirolisis ini adalah bahan bakar minyak setelah proses kondensasi yang dapat kita gunakan sebagai BBM. Setelah 30 menit, buzzer dari Arduino akan berbunyi menandakan bahwa proses pirolisis sampah plastik telah selesai dan kita dapat mengambil hasil bahan bakar minyak. Untuk mengoptimalkan bahan bakar minyak yang dihasilkan, kami menambahkan minyak daun jeruk purut untuk menaikkan bilangan oktan, karena oksigen yang dikandung jeruk purut dapat memaksimalkan proses pembakaran pada mesin, sehingga jumlah energi yang dihasilkan akan semakin besar dan menghemat konsumsi bahan bakar. Ini adalah minyak daun jeruk purut yang sudah didistilasi. Ini adalah bahan bakar minyak yang sudah dihasilkan tadi. Lalu kita masukkan ke dalam glass beaker. Lalu kita campurkan. Plastik yang digunakan kali ini adalah kantong plastik yang termasuk dalam sampah plastik jenis LDPE. LDPE atau low density polyethylene memiliki standar food grade yang artinya baik untuk berbagai makanan dan minuman, sehingga sering digunakan untuk wadah kemasan yang kuat namun tetap fleksibel. Meskipun tidak mengandung BPA, bisphenol A, yang bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan, plastik LDPE dapat memicu zat ekstragonik, berbahaya dan sulit untuk didaur ulang. Mengingat masih banyak penggunaan kantong plastik, terutama di Banda Aceh, terdapat 180 ton sampah per hari. 60% darinya adalah sampah plastik. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, sebab sampah plastik membutuhkan 500 sampai 1000 tahun untuk terurai. Untuk mengurangi banyaknya limbah sampah plastik yang ada di sekitar kita, mari kita giatkan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Kami di sini melakukan recycle, yaitu melalui proses pirolisis limbah, sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang dapat kita gunakan sebagai bensin. Dengan harapan agar limbah sampah plastik, terutama di Banda Aceh, dapat berkurang dan tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian video problem solving dari kami. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna. Ki Hajar, kita harus belajar. Ki Hajar, plastik berkurang, dunia tenang. Sayonara, mata stay in Ki Hajar.